Jabatan Imigresen menumpaskan satu sindiket pelacuran Alcohol Girl dalam satu operasi khas yang dijalankan pada Jumaat lalu di tiga lokasi sekitar Kuala Lumpur. Dalam operasi itu, 32 wanita warga Indonesia, 13 wanita warga Thailand dan 3 wanita warga Vietnam berusia 18 hingga 36 tahun telah ditahan. Jabatan Kebajikan Masyarakat kenal pasti ada dalam kalangan ibu bapa sanggup eksploitasi anak-anak jadi penyanyi jalanan demi raih pendapatan belasan ribu ringgit sebulan. Perlawanan Persahabatan menentang Syria esok akan menjadi gambaran kepada tahap kemampuan pasukan negara sebelum memulakan aksi Piala Asia pada 16 Januari ini. Legenda bola sepak kebangsaan Datuk Zainal Abidin Hassan berkata, perlawanan itu merupakan cerminan kepada kualiti dan persembahan yang bakal diperagakan pasukan negara sebelum perlawanan sebenar. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.